nampak jauh sikit. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu di rumah Allah, di masjid yang didirikan untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala yang satu, berbeza dengan orang musyrikin di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsha أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Surah Al-A'raf ayat 28 dan 29, di mana orang musyrikin dulu Allah Subhanahu wa taala kata, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana, bila mereka melakukan satu fahishah, satu perbuatan yang tidak ada sandaran, seperti apabila mereka tawaf mengelilingi Al-Baitul Haram, disebut dalam tafsir Ibn Kathir, fakanat al-mar'ah tada'u 'ala 'awratiha an-nas'a wa taqul al-yawm yadhhar ba'dahu aw kulluhu fama dhahara minhu la uhillu. Wanita Arab di zaman syirik dulu, dia bila mereka keluar bertawaf busing dekat al-Kaabah, mereka akan busing dalam keadaan bugil. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, bahkan mereka akan jerit, bersiul, siul tak? Suil ke suil? Apa dia? Siul, minta maaf Allah. Tak ingat kan, minta maaf. 17 tahun duduk sini tapi tak ingat, minta maaf. Mereka bersiul, mereka tepuk tangan. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, bahkan mereka akan keluar dalam keadaan bugil bulat, telanjir, tak ada pakaian. Hatta wanita di kalangan mereka di zaman itu, kanat tada'u al-mar'ah 'ala sawatiha, atas kemaluan dia, dia letak skeping ketah an-nas'ah. Thumma taqul, kemudian dikata, al-yawm yadhhar ba'dahu aw kulluh, hari ini mungkin orang nampak kemaluan aku ni sebahagian ataupun sepenuhnya. Fama yadhhar minhu fala uhillu, apa yang orang tengok-tengok aku tak halalkan. Tapi dia tak, dia kata tak halalkan, tapi dia keluar dalam keadaan bugil. Subhanallah. Bila mereka ditanya, siapa suruh kamu? Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana, kami tengok ayuh mak atuk moyang buat gitu. Wallahu amarna biha, Allah Subhanahu wa taala suruh kami buat gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak suruh manusia melakukan fahsya, benda yang jijik, yang jiwa yang bersih tidak akan terima. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, adakah kamu cakap sesuatu yang tidak berasas terhadap Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, qul amara rabbi bil qist, qul, katakan wahai Muhammad, qul amara rabbi bil qist, Allah Subhanahu wa taala suruh buat benda yang
yang baik, benda yang menuntut syariat. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Kalau nak mencari tempat di mana nak memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di masjid tuan-tuan. Alhamdulillah. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahu ad-din. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ikhlas. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita hari ini berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang indah, yang begitu cantik, alhamdulillah. Kita tengok jemaah pun ramai, alhamdulillah. Dalam keadaan yang aman, tenang, keadaan harmoni, tidak ada gangguan, tidak ada serangan jet pejuang seperti di Syria. Dan alhamdulillah, pastinya orang yang mendirikan masjid ini orang beriman. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 17, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. Orang yang musyrik tidak akan mendirikan rumah Allah. Siapa yang dirikan rumah Allah, tuan-tuan? Siapa yang membina masjid? Siapa, tuan-tuan? Orang yang beriman. Naam. Al-musyrikin, ma kana lil-musyrikin an ya'muru masajid Allah. Orang musyrik tidak akan mendirikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Syahidin 'ala anfusihim bil kufr. Syahidin, mereka saksi atas diri mereka. Mereka sekutukan Tuhan lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika habitat a'maluhum, amalan mereka terhapus. Wa fin narihum khalidun, mereka akan kekal dalam api neraka. Siapa yang makmurkan masjid Allah, tuan-tuan? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah, innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya yang mendirikan masjid Allah, man amana billah wal yawmil akhir. Allahu akbar. Yani orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Payah nak jumpa orang gini, tuan-tuan. Sungguh. Alhamdulillah, tanda kita duduk di negara yang Islam. Sungguh. Kalau bagi kami orang Arab, kalau kami tengok Malaysia, bagi kami, kita memang cakap Malaysia ni negara Islam. Bagi kita alhamdulillah, berbanding dengan negara Arab yang lain, beza jauh. Syria, tuan-tuan. Cerita pasal Syria. Syria di zaman 80-an, lepas rejim Hafiz al-Assad dapat pemerintahan di Syria, tahun 1982, dia dapat mencengkam pemerintahan di Syria dan dia mula tunjuk taring dia. Tunjuk taring, eh? Orang ni panggil apa ni? Gigi hok. Macam rimal. Panggil gigi taring tak? Gini, oh, memang gini, besar. Lepas dihapuskan umat Islam di Hama, dia mula menyerang umat Islam di Damsyik. Di Hama dia bunuh 40,000. Naam, tuan-tuan. Dalam tempoh 27 hari je, tak sampai sebulan, 40,000 dia bunuh. Memang kisah ni benar. Sekarang ni kita tengok kejahatan dan jenayah yang begitu keji yang dilakukan oleh rejim Assad. Tuan-tuan, untuk maklumat semua, berita yang terbaru yang tersebar, yang disebarkan oleh, oh, kemah. Tu baik gambar, tak ada. Tapi ni comel nampak. Tapi tak apa. Jamin, jamin, barakallahu fiik. Allah, silap. Silap tekeh.
بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذ، جزاك الله خير. إن شاء الله أني كمودية بكن شكرا ناتي. تونتون رحمتي الله باروني دو تيجا هاري لباس بنتاغون أمريكا، أمريكا شركة كلور كان جنبا دي صدنايا جنبا مننجو كان ساتو بانغونان بانغونان إني دي بينا أنتو ممبكر مايات رأي سوريا سني yang disiksa dalam penjara Sadnaya. Sadnaya di dekat Damsyik. Di situ bila disiksa tahanan dalam penjara, tahanan ini akan mengalami kecederaan yang serius. Seperti bila disebat banyak, bila dibukul, bila disiksa, disiksa tuan-tuan, Allahu Rabbi. Disiksa, tahu tak dawai, dawai besi yang orang kerja hak kedai tukang besi tu kan, dia pakai dawai yang panah tu. Hak ni tuan-tuan, mereka pukul tahanan umat Islam di Syria, Syiah Nusairiyah. Mereka pukul tanpa sebarang peri kemanusiaan sehingga tubik daging mangsa ini melekat. Sungguh ni tuan-tuan, yang saya rayak ni cerita yang orang cerita kat saya. Daging tahanan ni akan melekat. Cepisan daging akan tubik sekali bila mereka cabut dawai besi tersebut. Bayangkan tuan-tuan. Jadi kadangkala tahanan ni dia boleh tahan 2-3 hari seminggu, tapi akan masuk penyakit. Kurak, kulit rosak, gargarina. Jadi mereka ni tak tahu nak buat guana, mereka akan bawa tahanan ini masuk ke satu mahraqah. Tahu tak maksudnya mahraqah? Tempat membakar manusia. Ingat tak masa Hitler? Hitler ke? Wallahu alam, disebut dalam sejarah Hitler masa peperangan dunia kedua, dia buat satu holocaust. Orang putih kata ke apa? Holocaust ke? Sehingga sekarang, Jerman kena bayar pampasan kepada Israel, Yahudi, kolonial atas dakwaan dulu Hitler bakar orang Yahudi. Di Syria sekarang ni ada satu holocaust, tempat pembakaran untuk memadamkan sebarang bukti jenayah al-Assad terhadap umat Islam. Setiap hari sekarang tuan-tuan, setiap hari antara 20 sampai 50 orang Syria dibakar dalam kilang tersebut. Dan semua dunia tahu berita ini. Tapi oleh kerana yang mati di Syria adalah umat Islam, mereka tutup mata sebelah. Hakikat tuan-tuan. Tapi kerana kenapa dunia luar dia tak nak becahkan rahsia ni, ataupun kenapa tak nak sebarkan berita ini? Kerana umat Islam yang disiksa di Syria adalah umat yang akan menjadi pemangkin umat Islam di akhir zaman. Naam, Rasulullah SAW sebut, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau rosak umat Islam di Syria, kamu tak ada harapan dah. Bekurilah. Maksud Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, di Syria tahun 80-an, kalau anak muda pergi ke masjid akan ditangkap. Akan ditangkap, bukan akan dibicara dah, akan hilang terus. Ni hakikat saya nak cerita mengenai Syria supaya umat Islam kita sedar betapa besar ujian umat Islam di Syria. Umat Islam di Syria, anak muda nak sangat pergi masjid tapi tak berani. Umat Islam kita di Malaysia, masjid besar terbuka, okay, tak mari. Allahu Rabbi. Anak muda kita ni, masjid terbuka 24 je. Tak ada orang sekat. Tak ada orang halang. Bahkan masya-Allah, masjid-masjid kita di Malaysia besar, comel, ada aircon, sejuk senyik. Betul, sejuk senyik. Rasa sejuk, sedap. Selesa, air ada belakang. Program-program, rancangan-rancangan demi rancangan yang diadakan untuk anak muda. Tapi di manakah anak muda kita? Sebab itulah tuan-tuan, alhamdulillah kita di negara Islam, tapi kesedaran umat Islam tak ada lagi. Sungguh. Nak cerita mengenai Isabella ni tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sebut, okay? Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Surah At-Taubah.
Dan Allah Subhanahu wa taala sebut juga. Maaf, minum air sikit. Tuan-tuan, saya kecil jelas insya-Allah. Betul. Kau laju sangat. Tak laju dah. Jelas insya-Allah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah kata وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعْ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Tak ada lebih zalim yang menyekat masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Yang menyekat nama Allah Subhanahu wa ta'ala dilaungkan, hak tu paling jahat. Tak ada seperti, tak ada kezaliman setanding kezaliman mereka. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Bahkan berusaha untuk merusakkan dan menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan rahmati Allah, di Hispania nak cerita supaya andanya anak muda kita yang akan jadi pelapis. Pelapis ke pelapik? Pelapis. Pelapis. Anak muda pelapis tuan kita ni pergi. Tak. Hak kita ni hak, yalah kita hak berumur ya. Kita akan pergi tuan, siapa yang akan ganti kita? Anak muda kita. Nak cerita kepada anak muda kita, ada seorang wanita, macam mana nak bagi masuk? Yang bernama Isabella. Ah, masuk dah. Ah, ya. Yeah. Isabella yang pertama. Siapa Isabella? Biasa dengar tak? Oh, dia sebut kat sini. Okey. Bukan Isabella yang dalam lagu tu. Isabella adalah kisah dah, bukan tu tuan. Dah. Isabella ni wanita yang pernah memerintah Sicilia di Itali dan memerintah Qishtala di Spanyol. Dia ni seorang wanita yang Katolik. Katolik, biar tuan-tuan tahu Kristian lagu mana pemikiran dia. Seorang wanita yang pemegang penganut Katolik yang sangat getah, bukan getah, tegar, tegar. Tegar tu ta'asub tau. Yang ta'asub yang sangat ta'asub, tegar kepada Katolik. Dikatakan tuan-tuan, disebut dalam, ada dalam Wikipedia kalau kita baca, tapi kita tak baca. Dia pernah sumpah satu sumpahan tahun 1412. Ni 1451. Dia pernah sumpah bahawasanya dia pakai satu baju, dia kata aku tidak akan saling baju aku ini yang dia pakai itu sehingga aku hambak keluar orang Islam daripada Spanyol ataupun Andalusia. Dia pakai baju ni, dia kata aku tak akan mandi, aku tak akan saling, biar busuk kohong. Busuk kohong tak? Busuk habis biar baju aku ni busuk habis. Aku tak akan tukar sehingga aku pastikan orang Islam yang terakhir dihambak keluar ataupun dibunuh daripada tanah Andalusia. Dan dia berjaya tuan-tuan, tahun 1492 dia dapat menamatkan sejarah umat Islam di Spanyol. Dia menamatkan pemerintahan Banil Ahmar di Granada. Granada di selatan Spanyol. Di situ kerajaan umat Islam yang terakhir di Andalusia. Lagu mana dia buat tuan-tuan? Mari kita tengok cerita dia. Dia nak lemahkan umat Islam. Granada tuan-tuan, tahun 1460 kuat lagi. Orang Islam, masjid penuh. Anak-anak muda kuat hafal Quran. Anak-anak muda ni penuh masjid. Kemudian dihantar seorang spy, seorang perisik mata gelap. Dia kata awak pergi
Awak pergi ke Karnata, tengok orang Islam kat sana, bagaimana hidupan mereka. Cuba siasat, cuba merisik, okay? Merisik. Cuba tengok lagu mana hidupan orang Islam. Apakah amalan-amalan mereka sehingga mereka ni masih kukuh? Kita tak boleh nak kalahkan mereka. Lalu spy ni pergi sampai, masuk pakai pakaian orang Islam, buat jebing sikit, pakai jubah merah, jadi Islam dah. Islam tuan-tuan bukan pakaian, eh. Islam kita ni dalaman. Waktu penting. Dia masuk, bila masuk jumpa seorang budak remaja. Budak remaja ni pegang plastik, eh. Plastik. Panggil apa sini? Hak orang plastik ke? Birah, birah. Bidah. Oh, bidah. Oh, birah pun biasa dengar juga, birah. Birah ke apa dia? Tak, bidah betul. Plastik ada birah. Birah hak masuk dalam telinga tau. Birah. Oh, jenis jenis nate kecil tau. Ah, oh, okey, supaya saya tak tukar. Okey. Jadi tuan-tuan, dia pergi bidah, bidah ke? Bidah. Oh, tak leh nak nak bidah tak leh. Bidah kena buka. Oh, makhraj tak betul. Tuan. Makhraj tak betul, tuan. Bidah. Macam gelemak ke? Gelemak dia kena buka. Tak boleh gelemak. Orang tak gelak gelemak ke? Ha, saya silap sokmo. Kita nak kononnya nak kecil kelata lebih. Kecil-kecil tak jadi pula. Jadi tuan-tuan, budak remaja ni pergi bidah. Lastik. Dan tengok atas pokok. Ada sepatang pokok. Dia tengok. Jadi, spy ni, mata gelap ni, dia tertarik. Nak tanya budak ni. Budak ni buat kapo, eh? Mari kat dia. Kata, Assalamualaikum ayuhal gulam. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena berhati-hati dengan spy bukan Islam. Macam CIA. Dia masuk, subhanallah. Masuk, kita tak kenal siapa dia. Nah. Ni tajuk lain. Pentingnya al-istikhbarat fil Islam. Waktu lain. Baik, tajuk lain, tengok. Jadi dia tanya budak, dia kata bagi salam, Assalamualaikum ayyuhal gulam. Waalaikumsalam. Mada ta'mal? Mu buat apa situ? Dia kata, ana anzuru ila syajara wa 'alayha arba'atu 'asafir. Aku tengok atas pokok, atas satu dahan ni ada 4 ekor burung. Wa ma'i hajarain, aku ada 2 batu. Ada 2 batu. Aku nak mikir bagaimana nak apa ni, plastik, nak tagik ke, nak sasarkan 4 burung ni. Aku nak jatuhkan mereka dalam dengan 2 kali paling. Bila kita tarik ni, patut lepas. Panggil ke apa ni? Bidah juga. Oh, berbuat teh bidah ni. Bidah. Oh, bidah ni berbuat teh. Oh, bukan alat. Dosa sekali. Oh, beza, eh. Kalau Arab tu tuan, dia alat ada nama. Dipanggil miqla', eh, miqla'. Miqla'. Kalau berbuatan ni apa dia dalam bahasa Arab? Eh, jangan lupa pula. Itulah lama tak balik negeri Arab, tak ingat bahasa Arab. Yarmi, ya, yarmi, ya. Wa ma ramaita id ramait walakin Allah rama. Eh? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa min ribatil khayl. Tak, bukan itu ayat lain. Wa ma ramaita id ramait. Tam. Wa ma ramait. Rami, rami. Rasulullah SAW kata, "Allimu auladakum ar-rami." Baling. Jadi dia kata, bagaimana aku nak paling batu ni supaya dapat 4 burung dengan 2 batu. Oh, jadi orang tu kata, "Uish, hebat juga dia ni." Lepas tu budak ni kata, "Dan aku sangat risau kalau musuh Islam serang kita sekarang, bagaimana aku dengan bidah aku ini nak bunuh berapa orang aku sempat bunuh sebelum mereka ceroboh tanah air kita." Allahu Rabbi. Nampak tak semangat? Budak remaja lagi, semangat dia tinggi ke? Semangat mikir lagi bagaimana nak mempertahankan tanah air dia sendiri. Jadi spy ni tuan-tuan, tak ada masuk dalam, balik lalu, balik awal. Dia balik ke Isabella. Isabella kata, "Guana, apa cerita?" Kata, "Mu jangan harap nak serang orang Islam. Sebab orang Islam, budak-budak remaja setara ni, dia duk mikir lagu mana nak mempertahankan tanah air.
Duk mikir lagu mana dia nak bunuh kita. Senjata apa yang ada. Padahal pergi bidah, lastik saja. Ni budak, apatah lagi hak ayah mak dia ataupun tentera Islam di situ. Jadi okey, kita tak boleh. Dia kata tak boleh nak serang. Mereka tunggu lepas 20 tahun. Lepas 20 tahun, Isabella ni hantar seorang lagi pemerisik. Bagi pemerisik tak? Mata gelap. Dia hantar seorang lagi. Orang yang sama, dia suruh pergi. Bila dia masuk, dia nampak seorang remaja tapi berumur sikit, dalam 20-an. Remaja ni duduk pegang bunga dan menangis. Jadi terkejut pula. Spy ni, mata gelap ni terkejut. Assalamualaikum ayuhal gulam. Waalaikumsalam. Menangis. Limadha tabki? Mak apa jerit? Dah, orang Kelantan kata jerit tau. Mak apa menangis? Laqad wa'adtu habibati huna mundu sa'ah wa lam ta'ti inni akhsha annaha la tuhibbuni. Dia kata aku ada dating dengan gawe aku janji sejak lepas nak mari, tak mari-mari, aku rasa dia tak sayang kat aku. Jadi pemerisik ni kata, oh kalau gitu gak boleh serai ni, sedap. Kalau setara ni pun remaja duk mikir pasal kekasih, gawe lagu mana. Lepas tu dia balik kepada Isabella, dia kata, aku jumpa remaja umat Islam di Ghurnatah, duk mikir lagu mana nak mengorak awet dia. Orang kata, oh kalau gitu boleh kita serang, sebab umat Islam tidak ada lagi pemegang ataupun tidak ada lagi pegangan yang utuh. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, Isabella serang negara Islam yang terakhir, Ghurnatah, tahun 1492, dan dia hamba umat Islam. Dan bilangan umat Islam yang dikeluarkan daripada tanah Andalusia ketika itu 3 juta. Yang tidak dapat dihambat, mereka ni terpaksa menghadapi satu insiden yang dalam bahasa Arab kita sebut mahakim at-taftish. Tuan-tuan rajin tak dengar mahakim at-taftish? Mahakim at-taftish, tak rajin dengar? Tak rajin ke tak? Tak rajin? Tak rajin lagi? Mahakim tuan-tuan, mahkamah, sini panggil ke apa? Tempat bicaraan orang, mahkamah tak? Mahkamah, kalau Arab panggil mahkamah juga. Tapi kalau jamak, mahakim. Masjid, so masjid. Tak? Masjid, banyak, sejik. Mahkamah, satu. Ingat tak kisah saya masa mula-mula ngaji bahasa Melayu? Nak belajar kecil Melayu, gini ya. Tak tahu nak banyak kambing seekor. Saya tahu kambing seekor. Kalau banyak ekor lagu mana? Pak cik saya kata, pak cik bini saya, pak tua payah sangat sebut lah. Kambing-kambing dua kali. Selesai cerita. Lembu. Lembu-lembu habis. Oh, jadi sebut dua kali. Jadi banyak. Kalau bahasa Arab tak boleh. Dia ada kaedah. Masjid, tak boleh nak sebut masjid-masjid. Bahasa Melayu boleh. Kalau bahasa Arab, kena sebut masajid. Innama ya'muru masajid Allah. Mahkamah, sebiji. Boleh sebiji, seputih. Kalau banyak, mahakim. At-taftish, pemeriksaan. Di mana mahkamah setelah tentera Katolik, tentera Isabella masuk ceroboh Andalusia, kalau tangkap seorang Islam yang tidak melarikan diri dan dia tahu dia masuk Islam, dia akan masuk dalam mahkamah tersebut. Terus mahkamah tanpa bicara akan jatuhkan hukuman, masuk dalam penjara. Di antara alat kesiksaan yang umat Islam ketika itu disiksa adalah satu dipanggil at-tabut. Di keranda, tabut. Sini dipanggil apa? Tempat mayat letak tu. Keranda. Apa pula? Pihak masjid nak azan dulu ke? Ya? Teruskan? Okey, baik, insyaAllah. Jadi, bola tu tuan. Tak apalah, tak payah cakap di Malaysia, kita cakap di negara Arab. Allahu Rabbi. Ada berlaku peristiwa di mana suami dengan isteri baloh kerana bola. Ada, sungguh. Suami dengan isteri, hak ni dia penyokong satu kelab, memang di Mesir ada satu kelab glamour, Az-Zamalik. Dan satu lagi, Al-Ahli.
Dua pasukan ni, kalau kita di sini macam hak paling kuat siapa eh? Bagi saya Kelate paling kuat. Gomo Kelate Gomo eh. Bagi saya Kelate eh kuat eh. Red Warrior eh. Red Warrior. Di Mesir lebih kurang lah. Isteri sokong Az-Zamalik, suami sokong Al-Ahli. Bila balah suami sanggup ceraikan isteri. Kerana okay, insyaAllah. Boleh. Minta maaf nak maklumkan umumkan kepada pemilik kereta Pro 2 Viva DCD Nene 49. Nene 49 dekat dengan plat kereta saya. Saya TBS Nene 78. Dak ni Nene 49 DCD 6649. Alihkan kenderaan dengan segera kerana menghalang lalu lintas. Terima kasih. Kalau ada insya-Allah minta kerjasama supaya tidak menghalang lalu lintas insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bola masalah. Saya pernah sekali duk minum air habis kuliah di masjid Hadari, alhamdulillah. Habis patu turun nak minum air dengan seorang sahabat kita. Bila turun nak minum, masa tu perlawannya Kelate lawi Kedah rasanya. Silap. Kedah lawi Selangor. 2015. Ingat tak? Masa tu rasa Kedah menang tak? Ingat tak? Oh ni orang kata kuat juga start tengok bola. Saya habis tengok, orang masya-Allah dekat dengan TV. Orang tengok maksudnya rapat dengan TV. Minat. Siap bersorak lagi. Belum masuk gol, tapi bila hok pemain hok atas tu dia nak serang, nak masuk gol, orang kata oh jangan, bahaya. Oh. Kejut, kita pun kejut begini. Lah, masuk gol, Allahu Rabbi, bunyi tu tuan, bunyi kuat sangat, gol, habis, gegar meja, gegar semua. Lepas tu saya pun terkejut, memang orang kata setok, kejut. Sayang kita ni, pakcik, dia pun memang terkejut. Lepas tu, gigi palsu dia masuk dalam air teh dia. Ustaz, tak apa, ustaz bunyi ni. Pak Mak, apa gitu? Rupanya gigi palsu jatuh tubik tu tuan. Nyaknya, buat apa terkejut? Buat apa, Mak tahu apa? Mak apa ustaz, macam mana benda berat? Berat, pagok ni, set budak-budak ni. Masuk go, Pak Mak, masuk go. Nyaknya tu tuan. Ni semangat nak tengok bola, Allah Rabbi. Tak salah. Nak main bola tu lagi molek sebenarnya. Main bola, kita bersuka. Tapi tu tuan maksudnya bagaimana musuh Islam dapat berjaya untuk menjauhkan kita daripada Islam. Lalaikan kita dengan lagu. Bukan maksudnya tuan-tuan tak minat lagu, tak. Kalau tengok Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam majlis ilmu, bila sampai setengah jam 40 minit, Abdullah bin Abbas, bila majlis ilmu tu dah menjangkaui 40 minit supaya anak murid dia ni tak boring, dia akan kata hayya bina qumu fa ahmidu. Ahmidu tu mari bawa syair-syair Arab supaya kita cerita, supaya menghiburkan majlis. Naam. Dan Rasulullah SAW sebut tu tuan. Naam. Rasulullah SAW sebut rawihul qulub sa'atan wa sa'ah. Rawihul qulub, hiburkan hati sekejap. Serius sekejap ada sedikit hiburan. Tak salah tu tuan kalau qasidah. Saya buat qasidah kejap insya-Allah. Qasidah tak salah. Buat syair supaya orang maksudnya tak boring. Naam. Tapi bukan sampai tahap yang melalaikan seperti mana kita tengok keadaan anak muda kita siapa lupa darat dia. InsyaAllah saya bagi qasidah supaya hiburkan majlis ilmu kita insyaAllah. Jemaah minat qasidah tak? Tak minat? Tak biasa dengar? Tak biasa dengar qasidah? Biasa? Okey. Sebab speaker pun sedap. Nyakok molek speaker. Ya Rabbi qad asayna wa kulluna tama'un fi afwin
وفي كرامي وفي اعتاق وجنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب جوارك الغصن الرفيق حديثك العذب الرقيق جوارك الغصن الرفيق حديثك العذب الرقيق فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك روح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك جل من صلى عليك اللهم صل عليك يا رسول الله يا حبيب الله فتوان من رحمة الله الله سبحانه وتعالى سبت ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول سوف ينطعك kepada الله والرسول فأولئك golongan ini مع الذين أنعم الله عليهم mereka akan dihimpunkan di hari kiamat insyaAllah bersama golongan yang diberikan nikmat oleh Allah فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
Kalau kita taat pada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, insyaAllah tuan-tuan, kita akan dihimpunkan bersama empat golongan: para Nabi, para Siddiq, para syuhada dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Tuan-tuan, kalau kita tengok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahap cinta mereka terhadap Rasulullah sangat tinggi. Ada seorang sahabat nama dia Sawad. Sawad, orang sahabat yang sangat tidak terkenal. Miskin. Baju dia ni tak cukup kain. Sungguh. Baju dia ni kadang-kadang kalau pakai untuk bahu dia, nampak perut dia. Lepas tu pakai kain biasa. Kain atas, kain bawah, tu je. Bila peperangan Badar, dia ikut Rasulullah SAW. Sehingga disebut dalam hadis yang sahih, fakana Rasulullah SAW yuqimu sufuf. Rasulullah duk kemaskan baris. Yuqim, yakni mantapkan baris, ya? Luruskan saf. Dalam salat sama tu, dalam salat, dalam peperangan sama, kena kemaskan saf kita. Bahkan Rasulullah SAW sebut dalam salat pun, tuan, istiqimu fi salat hatta wala takhtalifu. Dalam salat tuan, kita kena semayang. Bagi apa sini? Tak tahu nak sebut. tak pernah mengajar bab ni. Bagi apa kalau saf ni lurus? Yalah, imam kata apa? Luruskan saf, betul tak? Luruskan saf. Sepatutnya dia oyak, tapi kita masing-masing semayang ikut dia. Rasulullah kata istawu fi shufuf wala takhtalifu hatta la takhtalifa qulubukum. Kalau dalam saf ni ada hak belakang, ada hak depan, memang hati kita pun tak sama. Faham? Biasa dengar tak hadis ni, tuan? Salat ni, kalau kenapa kita kena semayang rapatkan saf dan saf ni lurus, tak boleh depan belakang, supaya hati kita pun sama dalam solat. Sungguh, dia ada kesan. Kalau saf ni tak kemah, jadi hati kita pun tak sama. Tengok ni, dalam kadang-kadang dalam solat, subhanallah, kita tengok tu, tuan, orang semayang temah nak royak, jarak dia jauh gini. Saya bila mari nak semayang masuk, tengok sebelum ni saya nak dekat, dia pergi jauh. Saya dekat lagi, dia jauh. Jadi jauh siapa hak ni pula jauh. Ya Allah, tinggal pula hak ni. Apa berlaku dalam salat kita? Sepatutnya kena rapat supaya syaitan tak masuk. Sepatutnya, insyaAllah, kalau orang tengok kuliah ni, kita buat live, mudah-mudahan ambil pengiktibar supaya saf ni dia tak ada juran, dia kena rapat. Tapi jangan buat terlalu teruk sangat seperti orang Arab kita. Orang Arab ni, tuan-tuan, kalau dia semayang, dia rapat sangat sampai dia kadang-kadang dibijuk kaki hok sebelah. Dulu masa saya kecil, memang saya perasa dia terlalu rapat. Siapa tengok kaki kita, kita masa tu kecil, dia pergi bijuk pula. Oh Allah, sakit. Gerai saya. Lepas tu saya lari duduk belakang. Dia tengok, buat apa budak ni lari? Dia sebab bijuk kaki. Jangan siapa tahap bijuk kaki orang sakit. Jangan pula jauh siapa macam ada ruang, orang boleh masuk. Jadi Rasulullah SAW bila rapatkan saf, Rasulullah kata istawu fi shufuf. Masa tu Sawad dia kedepan sikit. Rasulullah SAW kana ma'ahu ud. Ada batang, batang kayu. Tongkat. Ya, boleh juga. Naam. Boleh. Ada tongkat. Rasulullah SAW buat gini je. Istaqim ya Sawad. Minta maaf, nama dia Sawad bukan Sawad. Asif. Minta maaf. Istaqim, lurus sikit wahai Sawad. Rasulullah buat gini je. Maksudnya tongkat ni Rasulullah macam tepuk sikit atas perut dia. Lepas tu dia buat gini. Kata, auja'tani ya Rasulullah. Allah, sakitnya. Ya Rasulullah, awak buat aku sakit. Jadi Rasulullah SAW tengok akhlak seorang Rasul yang hebat. Tak ada setanding Rasulullah, tak ada tuan. Pemimpin yang agung. Rasul kata, taib. Lalu dikata dalam hadis, fakashafa Rasulullah SAW an batnih. Minta maaf. Lepas dia sebenarnya buat lolok tu, dia buat nawak, dia sengaja kata Rasulullah qad auja'tani. Rasulullah kata istaqid ya Sawad, istaqid, ambil balik, maksudnya balas balik. Dia kata ya Rasulullah, darabtani ala batni walaysa alayya thiyab, aw bukul atapru aku ni tak ada kain.
وانت عليك ثياب او اني بقي باجو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلو بقولك انت سيلو ايه boleh minta maaf Allah ini kecik pun tak betul buat apa tak tahu lama tak pakai budu sungguh sungguh ni dekat sebulan tak pakai budu orang bawa letak depan tahu tak jadi pula nak pakai budu mari perangai Arab pula makan roti lah ni. Jadi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka baju dia. Rasulullah kata istaqid ya sawad, lepas tu tuan sawad bukan nak balas balik dah, dia nak ambil kesempatan. Dia pergi peluk perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cium perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejut Rasulullah, sahabat aku tengok, pelik ni. Rasulullah kata, Rasulullah tanya dia, "Ma hamalaka ala dhalika ya Sawad?" Apa yang menyebabkan awak buat gitu? Kata ya Rasulullah, "Inna muqbiluna ala harb." Kita dekat peperangan. "Wa inni akhsha an yakuna hadha akhir ahdi bik." Aku takut ni pertemuan kita yang terakhir. Yalah, mana tahu aku gugur syahid kejap lagi. Wa aradtu an yakuna akhir ahdi bik an yamassa jildi jilduk. Aku nak yang saat terakhir, benda terakhir aku bawa daripada dunia ini adalah tersentuh kulit aku dengan kulitmu ya Rasulullah. Allahu akbar. Tengok bagaimana sahabat dulu tuan. Ya salam. Tengok dulu tuan. Itulah cinta yang sebenar, bukan macam kita. Nama Islam tapi masjid tak mari, tak semayat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata insya-Allah dia akan masuk syurga. Jadi tuan, kalau kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita menunjukkan gairah kita di masjid. Oh. Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbuni, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Kalau kamu betul sayang Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, saat terakhir sebelum wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fati'a yadhkur as-salata as-salah. Rasulullah sallallahu tak berhenti-henti sebut salat-salat. Ya Allah, tak berhenti. Bahkan saat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat, tuan-tuan, pagi Isnin waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada bilik Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia selak kain, selak langsir dan tengok sahabat. Tengok sahabat diimamkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fatabassama Rasulullah. Anas ibn Malik dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum bila tengok kami semayang berjemaah. Ya salam. Ya Allah. Fatabassama Rasulullah. Wa kidna an nuftana fi salatina. Kami nyaris nak lalai dalam salat. Sebab sahabat bila Rasulullah SAW keluar, sahabat duk tengok muka Rasulullah. Comel, bercahaya, bersinar. Ya salam. Thumma arkha Rasulullah SAW as-sitr wa dakhala ila ghurfati Aisyah radhiyallahu anha wa kana akhiru ahdina bih. Kemudian Rasulullah SAW masuk bilik Aisyah dan tutup langsir, dan itulah kali terakhir sahabat melihat Rasulullah SAW. Yani tuan, Rasulullah SAW puas hati bila tengok sahabatnya jaga salat. Jadi insyaAllah apa yang kita boleh dapat daripada kuliah ini, kesimpulan yang pertama, tuan-tuan kena ingat umat Islam di Syria sedang diuji, masjid-masjid sedang dimusnahkan. Naam, angka ataupun statistik yang didedahkan tahun 2014 2015, bilangan masjid yang telah dimusnahkan di Syria 1,800 masjid. Antara masjid paling awal diserang, Masjid Al-Umari di Dar'a. Masjid Al-Umari. Nama dia Masjid Umar radhiyallahu anhu. Syiah ni tahu masjid ni nama Umar, dia sakit hati. Dia pergi bom masjid tu. Bahkan mereka masuk dalam keadaan pakai kasut dan bunuh umat Islam dalam masjid. Nah, atas atap Masjid Al-Umari tahun 2014. Di situ Sayyidina Umar radhiyallahu an berhenti dan semayang. Sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu an teruskan perjalanan ke Baitul Maqdis dan membuka negara Baitul Maqdis tahun 16 Hijrah tanpa menumpah Allah ini kecil tak jadi apa pusat. Suma hari ini Allah. Tapi jelas tau. InsyaAllah kuliah jelas.
Sayyidina Umar tuan membuka Baitul Maqdis tahun 16 Hijrah tanpa menumpahkan setitik darah. Dan dia sembahyang kat masjid tu, Al-Masjid Al-Umari di Dar'a. Masjid kedua yang dibom di Hims, Masjid Khalid Ibn Walid. Sebab apa? Sebab nama Khalid. Tiga kali dibom. Kemudian last kali Masjid Al-Amawi di Aleppo. Kita ada dua Masjid Amawi, satu di Damsyik, satu lagi di Aleppo. Di Damsyik masih selamat, yang di Aleppo hancur lebur, habis hancur lebur dah. Tiga kali kena bom. Subhanallah. Tengok keadaan umat Islam diuji di Syria, tapi subhanallah mereka masih jaga salat. Bahkan bilangan umat Islam yang pergi masjid lebih ramai sekarang ni. Subhanallah. Ni satu, ingat ujian umat Islam. Kita dalam keadaan senang, kita alhamdulillah dalam keadaan aman damai, apa kita tak pergi masjid tu, tu masalah. Manakah anak muda kita? Mana tu tuan? Anak muda kita duduk mana? Allahu Rabbi. Sedih. Wallahi sedih tu. Tugas kita setiap seorang Islam kena ambil berat pasal anak muda ni. Supaya mereka sedar tu tuan. Kita takut terlambat. Saya pernah bawa ayah jalan, jalan-jalan di satu kawasan nama dia Lahok Spring. Di Besuk. Malam kita balik. Lahok Spring tempat ada air panas, sedap. Kita balik. Dalam perjalanan balik, ada sekumpulan budak-budak naik motor. Budak naik motor. Jadi budak ni kecil ya, budak kuruh. Ayah saya mari daripada Sweden. Dia mari jalan-jalan ke Malaysia. Dia suka alam apa ni, semula jadi dia suka melancung kat sini. Sambil-sambil pun dia cari bini juga. Ayah nak cari bini sebab mak meninggal. Tapi tak jumpa-jumpa lagi. Allahu Rabbi. Pak ayah nak jumpa. Antara sebab ayah minat nak kahwin orang sini tu, minta maaf melincung kejap. Ayah ada sekali tu, masa ayah mai besok ni daripada Sweden, dia mari kat rumah. Masa nak tubik dengan ayah, bini saya, bini orang besok ni, eh? Bini saya bila nak tubik, dia pegang tangan, dia cium tangan saya. Ayah terkejut tu tuan. Mana bini awak cium tangan awak? Apa dia cium? Arak tak ada tu tuan, cium tangan tak ada. Bini cium tangan suami tak ada. Bini tapa tok laki ada. Dah tengok. Ni ayah terkejut. Mana itu? Ayah tanya, "Apa bini awak cium tangan awak?" Oh, rupanya ayah tak tahu. Saya pun dah biasa, okey. Sampai sekarang alhamdulillah tuan, bini saya cium tangan. Alhamdulillah. Tuan-tuan pun sama eh? Ada. Jadi saya kata, ayah memang gitulah akhlak budaya isteri orang Malaysia ni. Budaya akhlak Melayu ni yang terdidik. Comel, akhlak comel. Dia memang akan cium tangan suami dia. Kata, oh sedap molek. Makmu tak pernah cium tangan aku. Allahyarham. Memang Arab tak ada tu tuan. Cium tangan tak ada. Ayah kata kena cari bini untuk aku. Bini orang sini. Kita siap umum dalam masjid. Pernah banyak kali saya umum kat masjid. Lepas kuliah saya umum. Tuan-tuan, puan-puan yang insya-Allah ayah saya sebenarnya dia hajat nak nikah orang sini. Mak meninggal dah. Saya sendiri cari untuk ayah. Lepas tu ada 2-3 panggilan. Alhamdulillah. Ayah kata, siapa telefon? Ada orang. Okay. Ya makcik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya nak rayak bui ni. Ah, ya gapo dia? Saya pun macam rasa nak juga sebenarnya. Oh, tak apa, molek-molek. Tapi kita tak say ayah ustaz, kita nak ustaz. Allah. Oh, pagok ni kata. Ayuh sepuluh. Oh. Aduh. Ni rahsia tu. Mujur tak jadi. Lah. Ayuh duduk sepuluh. Guana ni? Orang nak kita ke? Dok ayah dia ni silap orang ke? Oh, tak jadi dah. Dia mungkin ayah dia umur sangat. Ni bulu. Oh, tak payah, nak bulu tak payah dia. Kita kata itu memang dia berumur. Jadi tuan, masa kita jalan tu, minta maaf melencong. Kita dalam pukul 9 malam gitu, habis isyak semua, kita keluar daripada Lahok Spring, kita akan lalu dekat satu kawasan nama dia Kruok. Kruok, Lumpuh Kawah. Oh, Lumpuh Kawah, eh? Dekat Besuk. Jadi ada kumpulan motor. Motor banyak jalan, slow, kita pun bawa slow. Ayah duk tengok, saya perasan ayah duk tengok motor. Apa-apa tak tahu. Saya tanya ayah, "Apa ayah?" Kata, "Eh, wuih.
Acu tera demo tengok motor ni jalan sendiri, tak ada orang. Ayah kata tak ada orang. Eh, barangkali hak demo sebut tu hantu-hantu di Malaysia ni betul lah. Dulu kita cerita kat ayah ada banyak hantu. Hantu raya, hantu puasa, hantu bucing, hantu macam-macam. Hantu banyak hantu ke? Hantu atas pokok, hantu langsui, hantu jepung, hantu arak. Jadi dia kata, oh betul lah juga, Malaysia ni banyak hantu. Tengok motor berjalan sendiri. Dia kata, dah ayah ada orang. Dah ada, cuba tengok. Ada tu tuan, saya tengok ada budak. Saya turunkan ha, saya turunkan turunkan cermin. Saya suruh ayah cuba tengok. Ada budak ni negak-negak eh. Tahu tak negak? Negak eh, habis. Budak kecil je. Umur Allah 15-16 tahun, kurus-kurus. Jadi negak ni tak nampak, nampak kaki. Saya kata, ayah tengok kaki. Uish, ada kasut. Kasut saja. Ada orang. Okay. Ayah ingat ada kasut saja. Ada orang. Okay. Saya kata, ayah terang bui salam. Beri salam. Ayah bagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pakcik. Ya Allah budak. Allah. Masya Allah budak. Oh, lepas tu ayah tanya, where are you go? Where are you going? Just round-round pakcik. Round-round dia kata. Siap kecik pula orang putih. Allah. Sebab budak anak kita tu. Ni anak kita ni. Anak kita. Anak kita ni yang kita akan bertanggungjawab terhadap mereka. Jadi insyaAllah tuan, dakwah kita di masjid dan luar masjid. Bagaimana? Untuk menarik anak-anak muda supaya mari rumah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka duduk dengan majlis ilmu, supaya mereka tahu apa yang berlaku dalam sejarah Islam. Sejarah ni wajib kita baca tuan. Bagaimana kesusahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak pergi, Rasulullah nak pergi ke Masjidil Haram, nak dirikan salat tak boleh. Eh, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kum fan an yablugha mahillah. Eh, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa patah balik ke Madinah daripada Hudaybiyah. Rasulullah menterai satu perjanjian supaya terima syarat-syarat dan semua permintaan Quraisy dan terpaksa balik ke Madinah, tak dapat nak pergi Masjidil Haram. Kesian Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam, dan mereka dapat masuk Makkah. Dan kisah terkenal eh dalam surah Al-Fath, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah Al-Fath, permulaan dia ha surah Al-Fath. Tak ingat surah Al-Fath macam mana? Allahu Rabbi. Ada orang kata eh? Allahu Rabbi. Masya Allah. Dengar. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allah, surah Al-Fath. Tuan, tugas yang kedua, kita kena banyak mengaji. Sungguh umat Islam kita tak ngaji. Umat Islam kita ni ngaji bermausim, bulan puasa kejap lagi tengok ah, masya-Allah, halaqah tadarus penuh masjid. Oh, lupa nak bayar. Kita akan merasai ataupun mengalami satu fenomena yang dahsyat tuan. Bukan hari pertama bulan puasa, malam pertama. Betul tak? Kita akan tengok masjid penuh orang. Allahu Rabbi. Nah, berlaku di besok tuan. Kadang-kadang kita mari di besok di Selangor, orang tengok. Tengok jemaah, hak mari sembahyang. Akan tengok, eh siapa dia ni? Mari mana? Tak kenal. Rupanya orang kampung dia. Tapi baru kenal. Eh, mari mana ni? Eh, kampung sini. Eh, tak pernah jumpa. Kita akan jumpa tengok orang okay, penuh dalam masjid. Masjid akan sesak tuan. Sesak betul. Penuh sesak. Betul saya sebut. Ha. Penuh tuan. Sebab apa? Orang akan semayang di bulan puasa. Tapi tahiyat 5 hari, lepas tu kosong balik. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, ibadah Islam bukan bermausim. Salat, baca Quran, ni bukan bermausim. Dia ni kena ada semua. Supaya insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan nikmat di antara kita, atas kita, dan supaya insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kenang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu negara yang aman, nikmat alhamdulillah. Wallahi tuan, nikmat keamanan di bumi yang bertuah ini nikmat tidak ada setanding. Tidak ada negara seperti Malaysia, alhamdulillah.
di mana membantu umat Islam daripada merata dunia. Syria mari kat sini sekarang, 40 ribu orang Syria ada sini. Shishan, umat Islam daripada Rohingya, umat Islam daripada Bosnia, umat Islam Kambodia, semua alhamdulillah. Ini satu kelebihan umat Islam. Orang Melayu ni kelebihan dia, dia rahmat Allah Rabbi. Tak ada setanding orang Islam di Malaysia ni, di mana mereka membantu setiap warga Islam yang tertindas di negara sendiri. Termasuk ada seorang ustaz, dia duduk besuk orang Syria, dia pelari yang pertama hak mari Malaysia. Bini dia orang besuk. Kenal tak? Tak kenal, nanti kita kenalkan insya-Allah. Insya-Allah kita tutup majlis dengan satu lagi qasidah muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa kita. Masya-Allah. Ni hak duduk besuk jelah. Bukan ni hak ni. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib Allah salam alaik, salawatu الله عليك صلوات الله عليك يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله تهدى لك مني والسلام صلوات الله تهدى لك مني والسلام يا أبا الزهراء يا من دائما دون انقطاع دائما دون انقطاع يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك اللهم صل عليه يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيعنا يا سيدنا يا قائدنا. Ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid As-Sultan Ismail Petra, dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada tetamu-tetamu Allah, orang-orang yang beriman yang hadir menghidupkan masjid ini, anak-anak muda kita dan muda anak-anak muda semua belaka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.